teman-teman semua. Nah, di video kali ini aku bakalan memperlihatkan video kita mau pergi ke air. Kita kebetulan berlantai dua. Nah, ini adalah kotak pos kita yang di tengah di ruangan yang 202. Nah, sebelum ke air, kita akan pokoknya kalau mau keluar rumah aja kita ngecek kotak pos dulu, karena di sini kotak pos sangat penting, banyak hal-hal yang dikirimkan di kotak pos seperti asuransi kesehatan, pembayaran listrik, pembayaran air, pembayaran gas. Nah, kita ke air ini pakai sepeda, jadi kayak kemana-mana kita pakai sepeda gitu loh. Mau ke sekolahan atau mau ke bus atau gitu. Nah, ini jalan mau ke Ayong. Nah, yang di sebelah kiri kita ini adalah Apato mahasiswa Mahasiswa University, dan aku kebetulan pergi bareng Mbak Dian berdua aja karena aku mau take gambar dengan Mbak Dian. Yang nah, ini sebenarnya ada dua pilihan jalan. Kalau mau lurus bisa. Nah, kita sekarang ngambil aja. Gitu. Lurus nih lo. Gimana bagusnya? Halo. Hai. Gelap banget guys. Nah, ini adalah jalan kita rada nurun gitu jalannya. Kalau ke atas kampus, kalau ke bawah itu ke Walayan, kayak ke Fitrak atau ke Ayun. Jadi kalau pergi ke kampus kita gitu, guys. Nah, kita lumayan jauh tuh jalannya. Fitrak biasa cuma buka sampai jam 10. Tapi kalau belanja di Fitrak itu kurang tapi Ayong, jadi kita lebih memilih belanja ke Ayong kalau untuk bahan-bahan dapur lebih apa kayak sayur, nah gitu-gitu apa banget di Ayong. Kalau di Fitrak itu kayak lebih kecil gitu. Nah, itu daerah sana guys yang aku pikir nggak terlalu jelas sih, itu adalah kolonisator dan motor. Nah, ini kita berang, jadi pas berang di belok kanan sampai ke depan Ayong. Nah, ini Hokuku Bay. Nah, kalau di sini bank yang kebanyakan dipakai mahasiswa itu Hokuku Bay, biasa untuk beasiswa kita masukin ke Hokuku Bay. Karena kayak Hokuku Bank itu fungsinya agak mirip-mirip gitu sama bank internasional. Nah, ini adalah pintu masuk ATM-nya karena udah malam banget, ini ditutup. Ini kita lewat ke depan Ayong Bike, ini tempat parkiran untuk sepeda-sepeda yang pergi ke Ayong. Nah, ini kita jalan di sebelah Ayong. Ini pintu masuk dari samping. Nah, pintu masuknya otomatis. Ya, sama kayak di Indonesia ya. Nah, ini di part buah-buahan bagian belakang Ayong. Biasa kalau udah malam gini banyak yang diskon. Kebetulan kita juga mau cari buah, cari sayur. Jadi sekalian sambil cari. Nah, ini buah kering gitu loh, buah kering. Apa dulu mbak? Seger banget loh ngeliatnya, buah-buahan warna-warni. Terus di bagian sayuran, ikan. Sayur gak mau? Sayur. Nah, ya. Kita kebetulan mau pengen cari apa ya mbak? Bawang bumbu.
Nggak marah kok sama orang nanti. Iya. Oh. Dan kucai. Iya kan sih? Iya. Kok kan gede ya? Coba liat. Ini sama ya? Iya. Kenapa? Bukan mirip dong. Kayaknya iya deh. Bukan dong. Bukan mirip. Jahe. Mau jahe? Udah pesantren ya? Ini daun putih beneran. Kalau iya, misalkan beli dua aja. Tapi kalau enggak gimana? Segitu doang. Beda enggak sama ini? Hampir sama. Itu bayam, Mbak. Ini maksud aku. Oh, bukan ya? Ja. Daun bawang enggak? Atau ini, Mbak? Ini kayaknya daun. Kayaknya. Kita mau pulangin deh. Ini aja ya? Satu atau dua? Dua boleh. Ini daun bawang. Beda daun bawang mah. Ini daun bawang. Apa lagi nih? Jamur reduksi. Jamur. Pin. Jamur. Yang mana? Wow, berapa itu? Itu bukan sitake itu mah. Sitake kan. Maunya yang mana? Mana? Kalau yang buat di luar kayaknya kayak kemarin. Enoki aja. Iya. Bawang bombay? Ini. Udah bagusan ini. Iya benar, ini lebih gede. Bagusnya yang ini atau yang ini? Oh, mau yang shiitake. Ini aja. Satu. Berapa dua? Apa sih beda? Apa lagi, Mbak? Mau jual, beli jeruk nipis? Jeruk nipis nggak ada. Ini bukan jeruk nipis. Maaf ya guys, tadi suaranya agak kurang jelas. Karena lumayan. Biasalah, masih amatiran. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih sudah menonton video ini. Dan see you in the next video.